Kadang kalau bang buka satu-satu ini yang intro ini. Oke, kali ini kita akan mereview tentang TV LG 50 inci dengan seri 50UM7300. Ini kan ya Netflix ini, kadang kalau bang buka satu-satu ini yang intro ini, dia minta pembaruan aja, kayak kita buka handphone, kita update, tapi dia aku coba download, ini kan belum ada YouTube. Kita tes YouTube ya bang. Aja sini pencarian cari udah selesai paling bagus ini. Akan membuka apa isi dari TV ini ya, dari kotaknya. Kita buka. Di sini kita dikasih remote lengkap sama aksesoris lainnya. Ini cara mengeluarkannya itu dia harus ditidurkan, terus ditarik gitu ya. Kalau bisa tuh layarnya tuh di bawahnya lah. Gitu. Nah, baru layarnya itu atau di bawah, kalau bisa di alas gitulah. Nah ini dia cok-coknya. Nah ini kita dikasih remote ya, yang baru masih di plastik ya, sama kartu garansinya dia nempel sini. Ini lengkap ini remote ini, bisa jadi kursor juga ini, keren. Terus ini aksesoris lainnya, aksesoris stok yang lainnya ini. Terus kita pasang di sini cagak TV-nya ya, cagak TV. Ini dipasang bautnya, kalau bisa sebaik-baiknya lah. Misalkan ada bunyi ketat gitu, itu tandanya udah ketat. Nah itu baru lanjut baut lagi sampai ketat. Itu ada bautnya lagi tuh satu lagi. Jadi ada dua baut dia. Nah, yang satu lagi juga sama lah. Terus kita masukkan kabel power supply-nya. Kita colok. Seperti biasa ya, standar. Colok di belakang. Oke, kesimpulannya. Inilah kesimpulan dari TV ini. TV ini memiliki kelebihan yaitu kepintarannya itu dengan AI atau Artificial Intelligence. Sudah memiliki resolusi 4K standar yang baru untuk definisi tinggi. Memiliki keterlibatan baik meski pada sudut tonton yang lebar. Prosesor quad-core asal mula gambar 4K dengan akurasi warna yang sebenar-benarnya. HDR aktif 4K untuk detail yang luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nih, aku ingetin lagi untuk subscribe channel ini. Terima kasih.